Saya mendapatkan mobil ini extra pennya, extra pen radiator tidak memakai relay, sehingga di kontak kontak on itu di belakang kunci kontak sangat panas sekali dan rawan terbakar. Kita coba antisipasi dengan membuat relay ekstra, relay tambahan. Ini cerit tahun 85. Saya coba restorasi, menyempurnakan kembali. Di mana letak panasnya ada di sini ya. Ini bangkunya sudah saya copot. Maaf, suaranya saya kecilkan dulu. Ini saya coba kontak. Nah, tadi demikian ya. Kontak on. Nah, di sini di bawah kontaknya ada pin. Di sini ada soket. Soket kabel ada 3 sekun. Coba ini sekun kuning, ini kabel positif, jika dikontak keluarnya akan ke kabel warna hijau. Nah, ini saking panasnya tidak pakai relay sehingga sekunnya sampai longgar karena terbakar. Kalau dibiarkan lama-lama terbakar dan mobil bisa mogok. Nah, ini untuk menanggulangi panas di sini, arusnya yang besar ini digantikan dengan relay. Kondisinya masih saya rapi-rapikan karena dapat mobil ini apa adanya. Mobil apa adanya kita beli murah. Ini rumah sikringnya, kita perbaiki pelan-pelan untuk menolak punah. Sudah saya siapkan soket rumah sikring dan soket relay dan relay bos. Di sini ada skemanya. Nah, ini skematiknya 85 dan 86 itu adalah kontak. Untuk 87 dengan 30 itu kontak relay, 85, 86 itu coil, bukan kontak tapi itu coil. Coil yang menggerakkan relay kaki. 87 dan 30 ya, nggak begitu kelihatan ya. Ini skematiknya. Nah, untuk yang kontak relay itu kuning dan hitam, itu artinya 12 volt. Coba kita rangkai.
mungkin mobil ini dulu yang punya sudah menyerah ya, tidak dirawat, sehingga bypass dari kontak langsung ke kabel fan. Ini kabel fan-nya kita urut. Di sini ada relay-relay tapi udah sangat tua dan udah dirapit. Kita langsung buat yang baru aja. Kamera tidak ada yang pegang, nanti kita lanjut lagi. Untuk penyambungan pakai pembungkus kabel bakar. Ini dibakar biar rapi. Skemanya kabel min ke soket relay, ke relay, dan ke extra pen. Kemudian kabel positif relay ke kontak. Kemudian kabel biru ini ke extra pen, positif extra pen. Diharapkan dapat mengurangi panas di sekun kontak, sekun di belakang kontak. Ini relay sudah terpasang. Soket dan relaynya sudah kita pasang. PR-nya tinggal satu. PR saya tinggal satu, yaitu kabel ke positif ke aki, ke positif aki. Yang katanya di sana kita harus menyambung, menambah kabel. Oke, sudah jadi kabel positif, sudah tersambung ke relay kontak. Sekarang posisinya sudah menggunakan relay extra pen, ini sudah menggunakan relay, jadi mengurangi panasnya di kunci kontak. Demikian video yang saya persembahkan. Sampai jumpa di tema berikutnya. Terima kasih.